Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Beda Tapi Kembar. Kali ini saya ingin mengajak kita mau cari tanaman hutan untuk dijadikan apa tanaman hias di rumah. Nah, di sini saya ada ambil video mengenai aglonema. Ini biasa tanaman ini biasa kita tanam di rumah-rumah. Jadi bunga hias itu. Lalu di sini ada anggrek hutan. Nah, kebetulan di tempat saya di Sanggau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, itu banyak sekali anggrek-anggrek hutan yang tumbuh di pepohonan. Nah, anggrek ini bagus sekali untuk ditanam, dijadikan tanaman hias karena bentuknya yang memiliki ciri khas dan bunganya begitu harum. Nah, ini model-model anggrek hutan yang saya temui selama mencari bunga di hutan yang saya ambil untuk jadikan tanaman hias di rumah. Lalu di sini ada juga nanti saya menemukan tanaman atau yang sering juga kita lihat di hutan, yaitu ada yang namanya paku sarang burung atau bahasa latinnya Asplenium nidus. Nah, ini kalau sudah besar seperti ini biasanya sangat indah untuk dilihat. Nah, jenis tanaman ini juga ini tanaman yang parasit, artinya dia menempel di tumbuhan lain. Di sini kita bisa lihat menempel di pokok pohon. Nah, sekian dulu hasil perjalanan saya hari ini, sampai ketemu di channel atau video berikutnya.